Dilaporkan secara tidak langsung dari Stadion Segiri. Inilah suasana usai pertandingan antara Borneo FC melawan Persita Tangerang, dan sejarah baru telah tercipta. Setelah 4 pertemuan antara kedua tim tidak ada pemenang, kali ini Borneo FC versus Persita melahirkan tim pemenang, dan itu adalah Pesut Etam. Dengan begitu, Peter Huistra menjadi pelatih pertama yang bisa melakukannya, di mana dia adalah pelatih kelima yang memimpin Borneo FC melawan Persita di pertemuan kelima kali ini. Tambahan 3 poin membuat Pesut Etam menempel ketat Madura United di puncak klasemen, yang di saat bersamaan atau 1 jam sebelum laga Borneo dimulai, MU juga bermain melawan Bayangkara dan berakhir dengan skor 0-0. Kini selisih poin menyisakan satu saja. Prosesi pemukulan beduk kali ini Stadion Segiri bergemuruh. Selamat Pesut Etam, menyelah.